Al hadisu tawi hadits atas ya walang isru kaping likur. Abdul Aziz, ikuan Abdul Aziz ibn Suhaib. Kala Dawu sopo Abdul Aziz sami tumi midanget sopo ingsun. Anas ibni Malik ing sahabat Anas bin Malik. Rodiyallahu taala anhu. Kala Dawu sopo Anas muru muru lewatan sopo anas an menungsa bijana zatin tetemu kelawan jenazah faas nauli ngalem sopo anas an ing atas jenazah khairon ing kebagusan kala nuli dawu sopo nabiu kanjeng nabi alehi salat salam wajabat wajib wajabat wajib suargo ikulahu kedua mayit Iku lalu mayit, suma maru nuli lewatan, sopo menungso, bijana zatin, tetemu kelawan jenazah, ah, ukhra kang wene, pasnaun nuli ngalem, sopo menungso, aleha ingatase jenazah, Sharon ing Allah, Wakala nuli, Dawu sopo an Nabiu nabi jeng Nabi sawalallah wassalam, <coughs> wajibat wajib neroko, lahu ketuwe mayit. Qalan nuli matur sopo Umar ibni Khattab ma iku apa wajib utawi wajib Qalan nuli dawuh sapa An Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hada tawiki kiki mayit iku asnaitum padha ngalem sapa sira kabeh halehi ngadase hadza khairon ing kebagusan wajib iku wajib lahu gedu hadza apa al jannatu wa utawi kiki mayit asna kang alam sapa sira kabeh alai ngatese hadza ngalem syaron ing ala wajabat iku wajib lahu kedua hadza apa an naru neraka aqala nuli dawu sapa an nabiyu kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam andu mutawi sira kabeh iku syuhada Allah piro-piro saksine Allah fi ardhing dalam ne Allah makanya ketika ada orang meninggal setelah disolati kemudian disaksikan Sa sae nopo awon biasanya kan seperti itu nih jenazahnya ini bagus apa bagus yuk pilihannya bagus dok yang milih jadi ini bagus coba nih ini milih saya nopo awon <tuh> Jadi persaksian kita itu menjadi saksi bagi orang-orang yang meninggal syuhada jenengane itu menjadi syuhada syuhada ya semoga ya syuhada yang mati syahid nih mati syahid ing dalam muluhurake agomone Gusti Allah an anabi aswad addu ali lan saking abi aswad addu ali kala sapa abu aswad Jalas tu lunggu sopo ingsun na indah Umar bin Khattab ming dalam sandinge Umar bin Khattab. Rodiyallahu taala anhu fakola nuli matur sopo Umar. Kola dahu sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min rojuli norau nau wong lanang ya mutu kang mati sopo rojul. Baya syahdu nuli nyakseni lahu marang rojul. Sopo salah satu roju, salah satu rijalin telu piro piro wang lanang bihoirin kelawan bagus illa wajabat iku illa wajabat angin tetap lau kedue rojul op al janatu suargo jadi nek ono wang mati kok ono wang telu sing nyakseni mait iku bagus maka wajib baginya surga terus kalau di wahab ini kalau nggak salah ini batul wahab kitab manhaj itu jadi nek ono wong mati wong sedok kemudian dia disolati setidaknya tiga soft tiga soft itu Allah akan ngapuro dosane mayit niku jadi helai teng neng wahab reka-rekane reka, ulama itu nek jamaah sekedik misalkan dilalah sekeluarga kok mung onowong telu atau yang hadir itu baru orang tiga itu kan tidak mungkin dibuat tiga soft nih. jadi boleh pertama imam terus makmum 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 jadi kan dianggap sudah tiga tiga soft jadi sebisa mungkin nek, misalkan lah jenengan kenapa? mireng hadis niki jadi di direkan niku maksudnya apa di di bahasa Indonesia nya diakali diakali solatnya niku digawe telung soft nek bisa digawe telung soft walaupun itu sedikit umumnya kalau yang di masyarakat desa kan ada yang di rumah disolati di rumah nek gini gulo nih gue biasanya disolatinnya ini tentang griyo tiang-tiang mereka tapi ada sebagian yang di di musola kan kalau di musola kan semuanya itu sudah tiga soft itu sudah cukup tapi biasanya kan keluarganya dulu baru orang orang umum lah itu naik keluarganya disit, nek naik bisa jenengan gawe telung soft <kuh> karena ada hadis naik onong mati kok disolati tiga soft orang yang menyolati tiga soft mayit itu akan mendapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqultu nulima tur sapa ingsun ya Rasulullah utusane Allah wa in kana lamun ono sapa isnani wong loro iku kala ngucap wa in kana lamun tinemu to ono sapa isnani wong loro kala nuli ngucap sapa kanjeng Nabi lawisnani senajan iku wong loro walam <tuk> tas walam nas alulan ora walam nas ora takon sopo ing sun an nabiyah ing kanjing nabiyah alihi sholat wa anil wahidi sangking wong siji al hadisu tawih hadis asala as suna kaping telung buluh ikuhan amir bin robiah anin nabi sangking kanjing nabiyah alihi sholat wa salam. Anna husa temene Kanjeng Nabi iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi idza mata ing dalem nalikane sapa al abdu kawula wallahu ta'ali allahi kay'lamu lan ini sapa Allah minhu sangking abad syaron ing Allah wa qala lan dawuh sapa annasu menungso khairon ing bagus yaqulu mengko ngucap Sopo Allahu Gusti Allah Ta'ala Lil malaikati marang Malaikat ishadu Pada nyaksenono sirokabeh Kod kabil tu teman-teman Nerima sopo ingsun Sahadata ibadi ing piro piro Perseksene piro piro kaulo ingsun Ala abdi ngatase Kaulo ingsun Wahofartulan ngapura sopo ingsun Li abdi marang kawula ingsun ma ilmi serta ne kawruh ingsun bi kelawan abad al khabara ai ikra al khabara bi tamamihi kelawan sampurnane khabar dadi nek ana wong kok mati Gusti Allah ngerti itu mayitnya itu jelek syaron tapi manusia bersaksi bahwa orang yang meninggal itu baik maka Allah mengenahkan kepada malaikat untuk menyaksikan orang yang meninggal itu tadi jadi dianggapnya bagus Allah ngapuro marang kawulone. hikayatun ay hikayatun fi zamani ing dalam mongso al awali kang awal karena ono soporo julun wong lanang hibah yali kang duweni reko kang duweni reko fasumia nuli den arani soporo jul Bi bismihi kelawan arane rojul Pakalunuli ngucap sapa Anas fulanun, iku aran Fulan. Atororut. Atororutur kang ngutili, tur ngutili wakanalan ana sapa Fulan. iku Ikoyatoholo manjing sapa Fulan asauqa ing pasar. Wayah dhaulan mujuk sapa Fulan anasa ing menungso senenge ngakali. Wa yahudulan ngalap sapa fulan ing wong lanang min ahli min ahli rastaki saking penduduk mengkono-mengkono desa wayusallimu lan salam sapa fulan alaihi atase rajul wayusa so, fiha fayusufihuhu nulis salaman sapa fulan hu ing rojul, ngucap sapa rajul anta iku siku abi Kancane bapak ingsun badhe ludu kancane. Mbak uridulan ngarepake sapa ingsun. An udifaka. An udifaka ing yen to nyuguh ingsun ka ing sira al yauma ing dalem iki kidina fa yaquluna lingucap soko rajul ana utawi ingsun iku laa'rifu rakenal kenal sapa ingsun ka ing sira aku ora kenal kali panjenengan. walaa arifulan ora kenal sapa ingsun walidaka ing wong tuwa sira akan alan on apa kelakuane kaya kula ngucap sapa atoro wong kang ngutile to tadi qad kun, kuntu qad kunta teman-teman ana -teman sapa sira iku sadika abi kancane bapak ingsun pala alaka menawa-menawa sira iku nasita lali sopo siro wa tulan ora lali sopo ingsun utab <tuh> ana yo ingsun faya kulunuli ngucap sopo rojul udifu nyuguh ingsun lillahi krono Allah ta'ala makanalan ono sopo rojul rojul yang ngutil itu tadi kuyat hulu manjing sopo rojul hanutar rawasi ing warunge tukang adol ad endas wedus ing warunge wong kang adol undas wedus wakanalan lan ono iku yastari tuku sopo rojul arok ar saing sirah zalan roti wal roti walat ad'imat ing piro piro panganan wakanat lan ono opo adatul baladati pengadatane negoro ikulayu adi orang bayar Sopo al mustari wong kang tuku asamana ing rego illa bandal akli yang ing, ing dalam sakwise mangan. jadi sakwise nyugu, napa sakwise mertamu disugui karena Allah taala lebu neng warunge tukang adul ndas wedus. Lah, adatnya di situ orang bayar wong sing tuku itu sebelum su sebelum sudah makan, sakwise dipangan, Kaya Indonesia niku lah wong toko neng Indonesia teng warung kan gih gitu. kadang pesen disit kemudian jenengan wis mangan itu kalau di <coughs> Hanafi ada karena di pikir di luar Safi ya kalau misalnya itu bayar atau yang bayarnya diakhirkan jadi bukan maling utuh nyolong enggak jadi kan bingung gini adanya jual belikan ada ijab kabul ijab kabul kan ijab kabul tapi itu urung ijab kabul wis dipangan di turung bayar dengan pada bekaya wong nyolong gitu. tapi itu ada di dalam fikih bayi muatoh bayarnya diakhirkan kalau atau atau ini maakala ing dalam sumang sana mangan sopo atau ama ing panganan yowalam yapko mengkora keri apa illa lukmatun angin sak pulukan au lukmatani atau rong pulukan Yokana mengkono apa kelakuan iku ya ruju metu sopa wong wongkang util lihil latil boli korono muyuh au bihi latin atau kelawan reko ukhro kang weneh diurung bayar esih giri sepiring lah katakan esih giri dua pulukan itu api-api muyuh ane santri biasanya kados ngoten moten mboten nggih. Toko gorengan 5 bayare loro biasane kan atos ngoten. <tutun> Ini ada orang demikian mangan wedhus, mandas wedhus, esis 10-kan, 20-kan dia keluar alesane ubat nguyu. Ketipis Wa idza ing dalem narikane ngarepake sapa ad-daif, dayah al-khurujah ing metu ya kanemeng kono pekelakuan iku ya khudhu nyekalhu ing daif. Sapa ar-rawasu tukang adol ndas wa lubulan nyupri sapa rawas minhu saking daif sama naraksi ing regone sirah wedhus wal atimat ilan pira panganan. waya ngucap sapa dae'f ana utawi ingsun iku dae'f fulanin dayo fulan iku dae'f fulanin dayo fulan waya ngucap sapa arwasu ini sak temene ingsun ikulah la adri ora weruh sapa ingsun man iku sapa dae'f utawi dayo lan iku sapa almu dae'f utawi wong kang den dayohi pala buta mengko ora kena li kedue ingsun min samanil min samanil atimati <coughs> saking ngregani pira-pira panganan wa amdonu nuling lewatake sapa rajul umrohu ing umure rajul ala hadil hilati ngatasé gigi reka disenenge kelakuane seorang tersebut demikian palama mamari dong dalam sumang nembriang atoro sopo at wong kang util yomari kelawan lorone pati lorone arep mati yo jaro mengko buruh mengko buruh sapa toror rojulaine ing wong lanang loro kula wahidin utawi saben-saben siji saben minhumah saking rojulaine iku bidinarin kelawan upah sak dinar wa talan aweh sapa toror lahumah marang rojulaine dinar ene ing rong dinar Pakula ngucap sapa rajul sapa taror itu Ida ana ing dalam nalikane ana utawi ingsun niku mut mati sapa ingsun pakula ngomongo sira kabeh khalfa janazating dalem burine jenazah ingsun kemudian orang tersebut sing seneng enipo jatuh masanya dia itu sakit yang menyebabkan dia meninggal akhirnya istak jaro memperkerjakan dua orang untuk ngopeni dirinya diupai satu dinar satu dinar satu dinar terus matur nek umpomo koh kulo mangke ninggal jenengan matur kholfa jenazati ngomong neng bunyi jenazahku kebaikan naam iku iku naima rajul iku naima iku naima bagus sapa arjo lo wong lanang aku iku diomong jenazah Singapik. apik hadza utawi kiki mayit kana ono wong lanang solihan kang soleh, muhsinan kang gawe bagus walata turukalan aja ninggal sira ni ing ingsun hatta tarji'a singgo bali sira loro min dafni saking mendem ingsun. jadi ngomong aku rojul sing soleh muhsin jangan tinggalkan aku sampai engkau kembali dari pemakamanku bala mamataing dalam sumang ninggal sopo toror ya kana mengkono sopo rojula ini iku yakulani ngucap sopo rojula ini holfa jenazah dalam burine jenazah eh rojul rojul yang meninggal iku naima bagus sapa rawujula wong lanang adawu kiki mayit kana napa wong lanang salihan kang saleh kang gawe bagus ataw farahu singgo rampung sapa menungso minna dafni sangking mendem rawujulan podo bali sapa nas annas ataw halalan manjing sapa al malaikani malaikat loro dalam kuburane rawujulaine lias alahu krono araih nakoni sopo malakani hu ing atoror. Pasami <tuh> anuli mirang sopo malakani nidaan ing pengundang-undang. Fakola nuli ngucap sopo nida utruka ninggalo siroloro abdi ing kawulo ing sun. Inna usah temene abdi ikwasin. Urip bil hilati kelawan reko wa matalan mati sopo abdi bil hilati kelawan reko uripe seneng ngakali matine juga ngakali ya mengko nyepuro litorori marang litorori sop sopo, sopo, sopo litorori apa litorori cepet bisa dadi kelawan peseksen bisa dadi syahida ini kelawan peseksen saksi loro wa in kana sanajan ana ini syahidain iku ini den sewa karone iku ini den sewa karone tapi ini orang meninggal disaksikan oleh dua orang mengatakan dia adalah hamba yang bagus walaupun disewa jadi uripe seneng akali matine juga ngakali juga <tuh> itu dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaka disutawi hadis Al Hadi wasala sunan Kangkaping 31. Ikuan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Inahu teman Ibnu Abbas iku Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Yadfa'u nolak sapa Allah Gusti Allah taala al bala'a ing cobaan umati saking umat ingsun biman kelawan wong salat kang salat sapa man aman saking wong la soli kang ora salat sapa man, man buri, man yang aman itu walaw lamon <klamanya> lamun dadi kumpul <klamanya> sapa menungso Ala tarki salati atas ninggal salat ya mana dora mengkora ningali hum ing umat Sopo Allah gusi Allah taala tur fataaini ing sak moto wayat paulan. Nolak sopo Allah gusi Allah taala biman kelawan wong yuzaki kang zakat sopoman min umati Sangking umat ingsun. Aman sangking wong yuzaki kang ora zakat sopo aman. Walawi jama'olan dadi kumpul sopo menungsa alat tarkiz zakate ngataseni ninggal zakat. manarohum mengkora ningali sappo Allah Mongkora ningali huming Anas sapa Allah Gusi Allah thofatata kelawan sak kedhepe moto wayat faulan nolak sapa Allah gusi Allah an umati sangking umat ingsun biman kelawan wong yasumu kang puasa sopo man aman sangking wong layasumu kang ora puasa sappo aman Walau itu tama ulamon jadi kumpul sopo anas ala tarqis saumi ngata seninggal poso yomana nadoro mengkoran hum ing anas sopo Allah kusi Allah tarufata ainin kelawan sak peningale moto barokah enten sing puasa wong siji sing puasa kusi Allah mau masih mau melihat kita jadi kesun sing puasa terutama puasa mau bulan surah lagi Ibarakah jenengan Gusti Allah harus itu bendu ini luar biasa nggih. fa'ulan nolak sopo Allah Gusti Allah an umati saking umat ingsun biman kelawan wong yahuju kang haji sapa aman saking wong layah kang ora haji sapa man walau ulamon kumpul sapa menungso ala tarkil <tuh> haji ngatasen ninggal haji ala tarikil haji saya ninggal haji mana dorong mengkoran ningali hum ingnas sopo Allah gusi Allah ta'ala tarfatainin kelawan sak kedepe moto wayat fa'ulan nolak sopo Allah gusi Allah an ummati sangking umat ingsun biman kelawan wong yujami jamaah jumat sapa man aman saking wong layu jame kang ora jamaah Jumat sapa man am somo man man buri <coughs> <coughs> walawit tamau walawit tamau lamun dadi kumpul sapa menungso <coughs> <coughs> ala tarkil jumati ngata seninggal jumat ya mana mengkora ningali hum ing nas Allah kuzi Allah Torfata'inin kalawan sak kedepe wa huwa tawiyat fa'ullah iku kauluhu daweh Allah ta'ala walau daf'u laman ora'ono walau la daf'ullahi laman ora'ono utawi olehin nolake Allah iku maujud anasya'ing ing menungso ba'dahu merupani sebagiannya anas biba'din kelawan sebagian kang weneh iyo lafasadat mengkoyakti rusak Abal ardu bumi walakin Allah tetapi ne Allah iku fadlin ala alamin zat kang duweni anugrah pira-pira alam <coughs> Aduh Apabila hmm. al Allah itu tidak <coughs> menolak kehadap manusia sebab manusia yang lain karena Allah mempunyai anugerah Hai suafa Hai suafa yang dalam sekirane ngapura Allah pada jawa jalan tegesi ngapura Allah biman kelawan wong yusoli kang sholat sopoman man aman sangking wong la soli kang ora sholat sopoman man min umati sangking umat ingsun jadi kita patut bersyukur terima kasih kepada wong wong sing ngelakoni kesainan jadi ono konco sing sergap ngelakoni kapikan itu kita perlu berterima kasih kepada mereka karena bagaimanapun pendune Gusti Allah niku ora temurun marang awake dhewe. Wa hukiyalan den critakake inna fudel bin Iyad rahimahullah rahmatullahi alaih iku kanono sopo fudel iku min kuto itorik sangking piro piro wong kang megodalan kuto itorik itu kalau orang Indonesia ngomong ya begal begal fudel biniyat sebelum menjadi wali itu kan jadi wong sing begal <coughs> jadi tukang begal ya yes, mungkin kayak masyurnya itu sunan kali Jaga Sunan Kali Jaga ketemu karo Sunan Bonang nalikane Arab ngerampok kan nih Arab ngerampok Barokah ketemu karo wali kemudian Allah memberi hidayah lene wong ketemu karo orang soleh itu penting karena dari situ kita menjadi semangat <coughs> jadi nopo semangat lah intinya jadi semangat lagi jadi rin niku enten enten wali wadon. Enten wali wadon nek mboten salah asmane niku Sakwana. Saiho Sakwana. Wakila ada yang mengatakan Robiah. <coughs> Tapi yang masyhur itu Sakwana. Sakwana itu ketika didatangi oleh macan, ngerti macan nggih? ketika didatangi oleh macan yang mana macan ini mau memangsa dirinya yaitu ya krono wali nggih rasa pasrah karo Gusti Allah niku ten, tenanan ketika didatangi oleh macan wahai macan engkau memang rezeki engkau berada di dalam diriku silahkan panjenengan niku mangan dagingku ambillah bagian dari jasadku jadi ketika di babak oleh macan didatang oleh macan beliau pasrah karo Gusti Allah. Tapi barokah eh kaya krono wali wali itu ulama, ulama itu juga nopo memiliki ibaratnya di dalam nasul ibad itu kan dikatakan racun nggih. Ulama itu ibarat racun. Nek wong kok seneng ngomongi ulama atau wong rasani guru, rasani kiai itu sebenarnya nyampluk maring awake kiambek pada saat itu ketika ditawarkan demikian macannya itu tidak jadi mangsa sakwanah ini jadi mangsa sakwanah mergo ngerti macane nek di dalam tubuh sakwanah itu tidak ada rasa manis dunia di dalam dirinya Yoko yo mas itu ceritanya saya Jelani kenapa kok zubab laler iku ora pernah teng wajah panjenengan ya seh jawabnya saya Abdul Qadir bagaimana lalat itu akan hinggap di dalam wajahku sedangkan di dalam diriku sudah ada sudah tidak ada kemanisan dunia lah sakwanah wali sakwanah niki wali sing luar biasa jadi pernah kiam bagian niku enggak ada abdi dalam nih penderek pendereknya juga mengatakan semenjak saya ikut dengan sakwana pertama kali aku melihat sakwana ini aku tidak terbujuk orang kepengin sama sekali dengan gemerlape dunia ini barokai nyawang wong wedon sing so solihah yang eh. solehat Artinya kita itu perlu memandang wajahnya para alim, para ulama karena mereka semua itu sing wirai, sing ngati uripeniku uripe juga hati-hati makanya di Jawa Timur itu punya kebiasaan Anak-anak kiai di Jawa Timur itu punya kebiasaan nek duwe anak iku sering digowo nang di pengalim. Hal alim atau dibawa ke majelisnya orang alim hanya untuk perlu saja, memperlihatkan saja loh, memperlihatkan saja. Misalkan ono bayi, ono ono lare alit niku, niku niku enten kiai kiai niki enten kiai B, di di wajah, dilihat wajahnya, disuruh hanya memandang saja. Karena barokah memandang dari situ rahmati Gus Allah kan turun nih, rahmat Allah itu turun sehingga ada semangat. kiai jenengan deleng, deleng kiai lah, deleng ulama itu pasti juga rasa Pengen punya rasa semangat untuk menirunya kan, untuk meniru lebih baik wong deleng vokalis solawatan sing suarane apik ben kan, wis gumun kan, wis ngorong-ngorongnya luar biasa. Amaning ketemu kalau ulama itu penting sehingga punya kebiasaan kiai-kiai itu demikian dua anak itu dibawa ke orang soleh di kon sungka mutawakkon hanya memperlihatkan saja Oh, kita kan beda nih, semakin ke sini ya ketemu ke dijak di foto, jak foto di status. <coughs> Bendong pada ngerti neng kaku iki karo kia ini. ini. kan berarti masih ya yes, masih dalam proses untuk menjadi lebih baik. <coughs> lah, karena apa? Karena ya itu tadi para wali para ulama, para kiai di dalam melakukan hidup itu ngati-ngati. Orat orang kaya ini kulo panjang soyo. Si Termasuk romo kiai Abdul Jalil bin Fadil. Abdul Jalil bin Fadil itu salah satu pengasuh pondok pesantren Sidogiri. Jangan atau sih Mbah Abdul Jalil bin Fadil. Nawawi Abdul Jalil bin Fadil. Kiai ambek ini nek nalikane sugeng jamane sugeng niku wira ini luar biasa bahkan pernah beliau mepegabah mepegabah nengajeng dalam nengajeng dalam, lah tonggoni juga pada pada mepegabah, lah ketika keduanya ini Kiai Abdul Jalil bin Fadil dan tetangganya jemur gabah itu ada ayam koreh, ono ayam koreh ngorehi neng gabah, Mbah Nawawi Abdul Jalil, lah koreh ane niki dawah teng tanggane begitu juga ayamnya ngorehi gini tanggane korehannya juga tercampur dengan gabai Ngone mbah Nawawi Abdul Jalil pada saat itu melihat kejadian demikian ngajeng dalam ono ayam demikian mbah Nawawi Abdul Jalil memerintahkan untuk wis gabeh diweh nokape marang Tenggone. karena jaga tercampur niku loh, Joko saking perkoro-perkoro sing subhat. Bahkan diceritakan <coughs> pernah Mbah Nawawi Abdul Jalil, niku nuker duit, nuker arto kali seseorang. Jadi ngongkon kali santrinnya, cung, tolong pangapunteni, gulonyuun ditukerake arto teng, teng jawi mereka ditukerake teng punti. Santrinnya niku manut nukerne arto, nilalah sing ditukeri niku, tiange tiang pegawai pejabat lah. pejabat nuker maring gune pejabat santri niku ada kondur teng pondok ngapun bahaya mbah yai niki artone sampun kulot tukerake mau dituker ke teng pun aku tak nuker ke teng gune si pak a niki lah pak a niki terkenal sebagai orang pejabat om pejabat bukan lagi nyinggung atau enggak ya maksudnya ini lebih ke arah hati-hatinya lah melihat demikian ngerti nek iki duit dituker pejabat tambah Nawawi Abdul Jalil niki diwehna maring santrine. Mungkin santri melu kiai kaiki kepenak nggih. Lengati ngati-ati sih <coughs> mesti dineine dinene akeh. Sampai ngati-atine demikian. Sampai garwone niku bunyaine, bunyane maturbah mboh ampun terlalu berlebihan kados ngoten. Wong apa ae eh, riin maksudnya. ab, bapaknya istrinya itu yang sisi sido kiri abah rin juga mboten katos katos ngoten kok jenengan ngati ngati nih katos makatan jawab mbah nawi ya abdul jalil kampil nung jabi abah rin niku sampun Wusul marang allah sedangkan kulo niku dereng dereng nopo nopo terus kulo niku ngi pengen ngati ngati uripe bendu ini anak turun ingkang soleh makanya kita ketahui sendiri anak putra putranya penerus penerusnya sekarang itu wonge ngalim ngalim santrinya juga banyak kan ye barokai kayak ini itu juga wirai hanya di hadis itu juga disebutkan nek wong pernah nggawe loro karo guru termasuknya karo guru atau karo orang tua kepada kedua orang tua maka empat keturunan sel selanjutnya itu bisa jadi memiliki dampak keburukan sebab yang dilakukan oleh orang tersebut kepada kedua orang tua dan juga gurunya. Misalkan saya ingin jenengan ya naudzubillah lah ngelarani wong tua empat generasi yang akan datang itu punya potensi elek-elek KP. Ya syukur Gusti Allah ngapura nggih nek Allah ngapura niku pun Makanya harus dijaga seperti itu untuk diri kita sendiri niku ngati-ngati Diniati riyato, diniati ngelatih, diniati tirakat. Mulai tenggelir boy ini kurin, nggih majurka kados Biasa nek santri niku nek, nek sakit, biasa riyato, isner riyato henderes atau riyato ngelalar, terserah panjenengan, jeng saged sakitin jenengan. Rab Senin kemis, Jumat Senin kemis, Arab <tuh>, nopeyo terserah jenengan, semampunin jenengan. Tapi tenggelir boy juga rin, sering di ngendikake dening ngromo kay seneng. pondok niku sing penting jenengan mempengkang jenengan mempeng ora sah tiraka tirakatan mergo nang lirboyo niku pun ditirakati dening kaine kula kan termasuk hotel ni ku, wong sing tesis seneng riado masuk puasa alih ngerowot niku kula mikir tapi kula mikir Mbah dawuh ngoten niku kan lagi nirakati santrine karo nirakati pondoke lah juga butuh perlu nirakati awake kulo Kiambak jadi e tirakati guru tapi kita juga perlu tirakat kita perlu riato kanggo masa depan kita kanggo keluarga kita makanya ketika saya dulu memulai puasa naun niku nggih niku diaturi di guru gurune wis pokok njenengan diniati sing pertama diniati ilmumu sing saket dicatahe iku bisa barokah iso manfaati sing keloro diniati nirakati keluarga keluarga anak bojo benjing nalika njenengan badhe simah niku wis ditirakati kawit seniki kaping tiga, niku ditirakati masyarakate ditirakati nek santri enggak ada santri o, ditirakati santrine kawit sniki niku <coughs> perlu Wong ria toh, yo ngelatih nih ngelatih isi ngaji jam bolu semangat yo. Mangkat itu kan juga melatih istiqomah kan nih. Wayah rampung yo, rampung jam 10 ya, rampung sebisa sebisa mungkin saya juga demikian jam diaturi jam 8 15 menit yo sebisa mungkin jam 8 15 menit saya sudah datang jam 9 rampung ya kulo manut rampung ya walaupun kadang korupsi waktu sekedik nggih kula nggih karena kita itu punya kebiasaan, kudundu ini kebiasaan sing sing saya ini kulo yang kemudian diteruskan oleh generasi generasi kita selanjutnya. Maksudnya tadi onok generasi selanjutnya anaknya kulo panjenengan itu nuruni buruknya ketika kita berbuat buruk kepada orang tua itu akan diteruskan oleh anak-anak kita. karena perlu ngerti wong tuane ini pun disit karo wong tua ora birul norapik ini anak juga pasti akan meniru tapi nek kita punya perilaku baik dilihat oleh orang lain dilihat oleh keluarga kita sendiri keluarga juga akan pengen meniru dengan apa yang kita lakukan kan demikian jadi intinya is ojo kesel-kesel ngelakoni kebajikan nih ya. karena dari situ nggak menoroh mati gusyallah allah temurun ngertos wakana lan ana sapa fuddel iku yahruju metu sopo fuddel ila nahiyatin marang pejajahan marotan ing dalam suwiji ambal ing ambalan wailanahiyatin lan marang pejajahan marotan ing dalam suwiji ambalan ukhra kang weneh hatakana singgo ana sapa fuddel iku yakta umega sapa fuddel atori ing dalan ala ning atase dalane menungso akan alan ono sapa fudel data latin ing dalam suwiji wengi iku wa doa nyelihake sapa fudel rosa ing sirahe fudel fi hijri hulamihi ing dalam pangguane ponakawane fudel idzharat dumadaan pertelo sapa kafilatun untan-untan falamadana mangko ing dalam sumangsane parek sapa kofilah menhu sangking fudhel ya waqafu mengko mandek sapa kafilah wa ngucap sapa kafilah inna fudela sak temene fudel iku hahuna dalam kene-kene panggonan mahasyamihi serta ne bolone fudel fa kaifa hale kaya apa Nasnau agawe sapa ing Sun, fakolat nuling ucap sapa Thifatun pantan Minhum sanging Th'ifah wahum Udawi. Tha'ifah iku salah satu. Nafarin telu pira-pira pantan iku lana gedwe kita An, An Nurmia ing yento manahake sapa ing Sun Sahman ing jemparing. In wakoala mon tumi baapa Sahman Ya marorna mengkolewatan, Sapa kita wa ilalan lamun ora waqo'a ya rajakna mengko bali kita para manuli manah sapa salah siji ne Thaifah kepantan maca sapa ahad qaulahu ing dawai Allah taala dadi arep lewat tapi ngerti Fudel itu sedang bermalam di jalan itu wis saiki telung pantan iku manah wae nek misalkan kena berarti kita lewat kalau tidak kena berarti kita kembali terus mau mana dengan membaca ayatnya Allah Ta'ala kaulahu ing dawe Allah Ta'ala alam yakni lilladhi onotoh durung mongso alam yakni onotoh durung mongso lilladhina kedwe wong akeh amanu kang podo iman sobo alladhina Antah sa'a ingi, antah sa'a, opo antah sa'a, to anteng, opo kulubuhum, atine aladhina, al didhikri lahi, krono eling Allah, fasohanulim bengok, sopo fudel, fudel, sehatan kelawan, bengok temenan, wakhorolan jungkel, sopo fudel, muhzian, hale semaput, alaihi ngataseh. alaihi okay. opong alaihi ngatasi fudel fadhonan nuli nyono sopal hulamu punokawan kawan anahu temen suni kelakuan iku asobahu nganani huing fudel oposah mun jemparing menyangka terkena panah padahal terkena ayatik si Allah itu tadi tersindir fajalan nuli tumandang sopal hulamu puno kawan ikuyat lubuhu murih sopo hulam huing sahem fi ing dalam jazate fudel falama ma'afako ing dalam semangsane waras sopo fudel yokola mengkong sopo fudel asobani mengkongenani ngenani ni ing ingsun apa sahmullahi jembaringi Allah waromalan balang sopo asani wong kang kaping pindo sahman ing jembaring wakoro alan moco sopo sani kau lau ing daweh Allah ta'ala Kemudian yang kedua juga melempar anak panah sambil membaca ayat ayat Quran. Jadi moco tapi terkena bukan karena jembaringnya tapi terkena karena ayatnya Allah itu tadi. Karena Quran itu kan dikatakan mukjizat nggih, mukjizat kan berarti mukjiz melemahkan, melemahake atine wong sing keras-keras nyembah marang selain Allah Ta'ala tapi beda dengan orang-orang Jawa dahulu wow, orang Jawa ini nek di wawasi ayat Quran ini malah tambah nentang sebenarnya yang sama kayak orang-orang dulu hanya seperti datangnya wali Songo ke tanah Jawa itu mereka semua berdakwah itu tidak kemudian langsung menggunakan hadis tidak langsung menggunakan ayat Quran tapi lebih banyak ke pendekatan sosial eh seperti Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga ngertos sih Sunan Kalijaga itu ketika dakwah itu sebenarnya beliau juga memakai dasar hukum dasar kaidah beliau memakai kaidah kalimunas bikodri ukulihim ngomong karo menungso iku sesuai dengan kadar akalnya dengan mulang bocah teka diajarine ne ikrob itu kan akan bingung ya kan karena tidak sesuai dengan kadarnya begitu juga Sunan Kalijaga ketika mendakwai masyarakat Jawa yang mana pada saat, pada saat itu mempercayai Tuhan itu tidak hanya satu sedangkan Sunan Kalijaga Tuhannya itu hanya satu yakni Allah sehingga di ditanya pernah ditanya oleh orang-orang pribumi Kanjeng Sunan pangampun nenek Tuhan Tuhan yang jenengan kok namung si jitok Tuhan ya kudune kata mosol ono Tuhan kok Tuhan setunggal Tuhan ya kudune akeh ono Tuhan sing Joko Wengi ono Tuhan sing Joko Siang ono sing Tuhan ngatur laut ono sing Tuhan ngatur gunung kepercayaan orang-orang dahulu kan demikian gi makanya banyak ada yang ke gunung ada yang ke laut ada yang hanya malam saja atau datangnya matahari mau keluar dia beribadah kepercayaan demikian iki sunan Kalijaga mikir iki wong nek di dalili Quran kul huwalo ahad iki mestine tambah nentang kan demikian tapi tidak kemudian kok kemudian oh dasar jenengan kafir wong kafir angel dikandani enggak akhirnya artinya orang orang kasar loh buatan kasar ketika mendakwai masyarakat yang notabene memang awam beliau tidak gampang menyalahkan berbeda mungkin dengan kita sekarang ini tapi mikir soalnya kali jaga niku mikir iki wong jowo nek di Quran ora paham ngomong Arab iku juga ora paham niku penake nopo nge nek percaya Tuhan niku namung setunggal ada mikir ketemu ongi oh, makin dalu niku enten pagelaran wayang Akhirnya matur kali tiang niku anu, anu kang, makin dalu niku enten pagelaran wayang teng lapangan, teng alun alun niku enten pagelaran wayang. Monggo makin dalu kita budal mereka nonton pagelaran wayang. Oh nggih kan sunan, makin kulo nyamper jenengan pangkat mereka nonton wayang. Lah ketika di bawah sunan kali jaga ke pagelaran wayang itu melihat wong sing takon ini itu takon atau meriksani tontonan wayang Tontonan wayang kan lakone kata nggih. Lakon wayang kan kathah enten gunane terus sing dalang niku kan tunggal nggih. Sing dalang niku setunggal. Sing dalang tunggal sak nonton tiyang niku matur kali Sunan kali jogo. Anu Kanjeng Sunan iki pagelaran wayang dalu niki sae banget nggih. Gole nakohne niku sesuai dengan alur critane. Iku dalange pinter, dalange pinter. Boleh membawakan pagelaran wayange Jabe Sunan kelice jaga ...gampil. Aku niku pati ya senang niki tontonan wayang dalu niki loh. kok sakit boten remen jenengan. ...layang dalangnya namung setunggal tong coba dalange loro apa telu niku masih wayange rame. Dibantah nang wong sing takon tuhan niku akeh Niku kiamak 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 kiam bagaimana? ...kiam. kiamak 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 dalang yo masih siji nek akeh mangke critane malah dadi amburadul kudu karpe. A kudu karepe B niku itu dan sebagainya are matur kali wong niku begitu juga Allah Gusti Allah niku cukup siji nek ora siji mangke Gusti Allah padha tarung-tarungan Gusti Allah ana loro ana telu padha unggul-unggulan are mikir oh nggih nggih Allah niku kudu setunggal nek Gusti Allah akeh sing ngatur warna-warna kados ngoten maka juga akan ambu ambu radul pada saat itu juga orang tersebut syahadat asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah siki ngislam nawong pada zaman ini angel luar biasa siki malah gampang di kafir kafir kan kan gampang disalahkan dan perjuangannya itu luar biasa ono oh berani jenis kudungar lah, ketika objek yang diajak berbicara oh kiki kene wong awam yo Wajah terlalu jenengan di ceritane sing berlebihan <tuh> sing akhirnya kesannya Islam itu keras ya keras dari wajah wajah yang membawanya masing-masing Fafiru Fafiru lumayu siro ilallahi marang Allah ta'ala ini teman sunai ingsun laku marang siro kabeh minhu sangking adab I guna zero medeni 13 nem mubinuntur kang pertelo baso hanuli bengok sapa fudhel syahatan kelawan bengokan asyadha kang banget minal ula Sangking bengokan kang awal baca ala nulitumandang sapa alhulamu Punokawan, kawan iku yatlubu nyubri sapa hulam Huing ing sah sahmun aidon halailah fihi ing dalam jasad Sokola nuli ngucap sopo fudelia hulam. He hulam aso bening makan ing ing sun. Opo sahmullahi. Jembarinya Allah. Waroma nuli manah sopo asali kang kaping telu. Wakoro alan moco sapa salis. Kau lau ing dawe Allah ta'ala. Wauni bulan balio siro ila robbikum marang pangeran siro kabeh. Wa mulan masrahono siro. Lahu marang robb. Min kobli sangking suru ingsun. ayak tiakum ingin tetekos kau siro kape opo ala ada busik so sumalatung soruna nuli ora den tulungi siro kape nuli bengok sopo fudel sehatan kelawan bengokan asyada kang lebih banget minal ula sanging bengok kang kang pertama wasan ya lan kang kaping pindo pakola nuli ngucap sopo fudeli hulami marang puno kawane fudel wah hasam wa hasam hilan fudel. futil irjiu baliyo sira kabeh kula kumyus kabeh ne sira kabeh fa ini teman sune ingsun ikuna dimun ketun alamai ngata ngatese perkara parot tukang pepeko sapa ingsun Kang pepeko sapa ingsun lakot dahola yakti teman-teman manjing fikol bing dalam ati ingsun apa khaufatun wedi ing Allah apa khaufuhu wedi ing Allah Fatarok tu nuli inggal sapa ing Sunma ing perkara kunttu kang ana sapa ing iku Fihi ingdalemak Watawa jahu lan madhep sapa futdel nah wama ing arah-arah maka hatta balahu singgotummekko Bikur Rubi Bikur bin ing dalam parag Minnah rawan, sangking tanah nah Rowan pastak balahu 0lima Pakhu ing futdel sapa Harun aroshid ar Khalifah Harun Ar-Rasyid faqala nuli ngucap sapa Harun ya fudel ini sak temene ingsun iku ra aitu Sopo sapa ingsun fil manaming dalem turu ka anna munadian kaya temen teman undang-undang Sopo yunadi wong kang undang-undang bi ala saudi kelawan luweh luhur-luhure munadi Ya kulu ngucap Sopo Munadi inna Fudelan Temen sune Fudel iku Khofa Wedi Sopo Fudel Allah ing Allah taala wa tarolan milih sapa khidmatahu ing ngibadah marang Allah ada tobat ngibadah ngabdi marang Gusti Allah makanya orang-orang dulu itu nek wis nopo nggih wis puncak nanti wong sing melakukan dosa termasuk wong sing sering melakukan dosa nggih gitu, itu pasti akan merasakan saat dimana dia itu kangen taat maring Gusti Allah. Wis wong nakal itu mesti kangen ngrasakne taat karo Gusti Allah. Itu juga wong sing wis nakal, nakale berlebihan luar biasa, itu kadang taubatnya malah luar biasa. Dibanding kayak kita mungkin lois kulino ngaji, kulino ngibadah, mungkin kadang biasa-biasa saja. Tapi nek wong wis nakal kemudian banting setir taubat marang Gusti Allah, malah ngibadah kadang luar biasa begitu juga wong wadon itu bukan kok jadi alasan loh aku head aku mangke nifas ini itu dan sebagainya kemudian terkurang jatah ibadahnya itu bukan jadi alasan masuk kados robiyah adawiyah robiyah adawiyah itu di dalam pesujudannya pesujudan ngerti tempat sujudnya itu sampai nopo gerowong, growong ngertos sih Tempat sujudnya Robiah Adawiyah itu sampai berlubang. Berlubang kira-kira sebab kira-kira ini apa? Corona ke sujudnya apa? Ke sujudnya. Lah, Robiah Adawiyah tempat sujudnya itu berlubang sebab beliau itu sering menangis dikala beliau sujud. Paham Waktu sering ketetesan Banyu kan akhirnya waktu ini bolong ya, pecah lah itu beliau sampai menangis karena yang ini rasa mahabbah karo Allah itu luar biasa sampai tempat sujudnya itu berlubang tang mereka berlubang loh madan ketutupan karpet sih ya, ada di ora berlubang resep malah kaya. resep orang ora tidak ngancur itu sampai berlubang artinya orang yang sudah dimabuk majid mahabbah karo Gus itu nek nah, hitmah ngibadah karo itu luar biasa Paujibu nulin jawab siro, huing, munadi, huing, fudel, kasohan nulin bengok, sopo fudel, sehatan kelawan bengokan, pakolalan ngucap, sopo fudel, ilahi, duh, pangeran, ing, sun, bikaromika, kelawan, sebab, loman, tuan, bagi, beria, ikalan, keagungan, tuan, duhibu, demen, sopo tuan, abdan, ing, kawulo, mudh, dibankang, ngelakoni, duso, karena ono sopo abed, iku hari lumayu min kasangking siro mundu arba ina awit ing dalam mongso patang puluh apa tahun 40 empat puluh tahun di beliau tidak pernah mendekat dengan Tuhan. Kemudian diberi taubat, khidmah karo Gusti Allah, nyembah Allah, akhirnya dimuliakne dimuliak dimuliakne tining Allah, ditatikne kasih Allah al hadis susani wasalasun wallahu alam al fatihah al 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 terakhir ngaji sab Jumat tanggal 12 sih Jumat nih Kamis syukur Kamis khatam nih kurang lebihnya dari saya mohon maaf saya iri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh